Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Nulandari dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai sel tumbuhan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai praktikumnya, yaitu pengamatan dinding sel pada bawang merah. Dikarenakan kondisi kita seperti sekarang ini, jadi tidak memungkinkan untuk kita melakukan praktikum secara langsung di laboratorium. Oleh sebab itu, saya akan memaparkan atau menjelaskannya melalui video ini. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan. Cawan Petri, kaca objek, kaca penutup, silet, gelas yang sudah terisi air, pipet tetes, mikroskop, dan bawang merah. Langkah kerja. Membelah bawang merah menjadi dua bagian dengan menggunakan silet. Mengambil selaput bagian dalam bawang merah. Kemudian letakkan di atas kaca objek. Teteskan 1-2 tetes bagian dalam bawang merah dengan menggunakan pipet tetes. Kemudian tutup dengan kaca penutup. Meletakkan preparat di meja preparat, kemudian amati dengan mikroskop. Mengambil gambar hasil pengamatan dengan menggunakan kamera handphone. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.